Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sihah wal afiah ya Allah, amin amin, sehingga kita bisa mengikuti progres pembelajaran daring untuk yang kesekian kalinya gitu ya, yang sudah ke berapa ini ya, sudah lama jadi nggak berhitung lagi. Untuk pertemuan kali ini kita masih dalam satu materi sorof gitu ya, kita masih dalam materi sorof, jadi nahunya kita skip dulu gitu ya. Kita berhenti di bab kalam kemarin, saya harap masih ingat dan masih bisa diingat gitu ya, tentang kalam, karena memang ini kita sambungkan dengan sorof gitu ya. Kalam kemarin kita membahas tentang bentuk kalimat, bahwa unsur dari kalam itu ada tiga, isim, fi'il, dan huruf gitu ya. Itulah yang membentuk adanya kalam ya. Di kalimat itu ada tiga, dan sudah kita kenal bagaimana cara mengenalnya, baik dari sisi makna ataupun dalam sisi tanda gitu ya. Kalau kita nggak tahu maknanya, ya kita lihat dari tanda-tanda kalimat itu. Sehingga kita akan bisa menentukan isim, fi'il, atau huruf gitu ya. Yang kemudian kita lanjutkan dengan materi sorof ini ya. Kenapa dengan materi sorof ini? Artinya setelah kita bisa mengenal kalimat itu isim ataupun fi'il ataupun huruf ya, kita lihat lebih jauh isimnya, isim yang seperti apa, isim yang bagaimana gitu ya. Fi'ilnya fi'il yang apa, yang bagaimana, yang seperti apa gitu ya. Dari sorof lah kemudian kita kenal itu. Kita kenal jenis-jenis isim itu ada berapa dan seperti apa modelnya, bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi kita enggak hanya sekedar mengenal kalimat ini isim gitu ya, dari tandanya ini isim, tapi kita akan tahu ini isim masdar, ini isim fa'il, isim maf'ul, atau ini fi'il madhi, fi'il mudhari, ini fi'ilnya fi'il sulasi. Ini fi'il rubai. Dari kenal itu, baik, kita lanjut ke materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ba'du hamdi dil jalali musallian 'alan nabi wal ali. Abdun asiru rahmatil karimi ay Ahmad ibn Abidir Rahimi. Ini mukaddimah dari mualif ya, sangat simpel. Tidak terlalu banyak gitu ya. Dari kemarin kalau kita belajar Imriti kan ada 19 nadom untuk mukaddimah saja yang disampaikan oleh mu'alif gitu ya, untuk mengungkapkan rasa syukur beliau gitu ya. Dalam alfiah pun itu hampir ada berapa, 9-an. Di sini dalam maksud ini cuma 2 nadom gitu ya. Ini menunjukkan mu'alifnya sangat simpel, atau cara metodenya sangat simpel gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ini nadom sangat simpel sekali nanti ya. Ini sangat simpel, lebih sedikit daripada Imriti ya. Kalau Imriti jumlahnya ada 250 lebih, kalau Alfiah jelas itu 1000 lebih gitu ya. Ini nggak sampai separuhnya dari Imriti gitu ya, nggak sampai 150, 100 sekian, belasan, nggak sampai puluhan gitu ya, 111, 16 atau berapa gitu, lupa. Tahun kemarin pernah ngajar juga masalahnya. Sehingga mu'alif simpel sekali untuk menjelaskan bernadamnya, mukaddimahnya ya, dia hanya mengucapkan yaqulu ba'da hamdidil jalali, setelah dia bertahmid kepada Allah ya, memuji kepada Allah, kemudian membaca salawat kepada Rasulullah, kepada keluarganya ya, kepada Rasul, mendoakan Rasul, keluarga Rasul, langsung to the point, yaqulu Abdun Asiru Rahmatil Karim Ayam Madhub bin Abdurrahim. Dan mu'alif kitab ini adalah Abdurrahim bin Abdurrahim, Ahmad bin Abdurrahim, ingat ya, di wasilah dulu sebelum belajar ya. Makanya saya selalu
sampaikan tawasul gitu ya, untuk sebelum belajar supaya kita terbiasa untuk tawasul sebelum membaca kitab ini. Dan ini pun sebelumnya juga saya tawasul gitu ya, cuman tidak masuk ke rekaman gitu, nggak terlalu panjang materinya apa durasinya, karena HP saya kalau buat rekaman ternyata banyak gitu ya, sampai bergiga-giga size-nya menghabiskan storage. Oke, itu mukadimah dari mu'alif gitu ya. Jadi to the point, fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu. Langsung to the point, kita langsung masuk ke bab fi'il. Ya. Artinya dalam surah pembahasan pertama kali kita dikenalkan dengan ini, bab fi'il. Ya. Di awal kita kenal fi'il. Fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu. Bahwa fi'il ya dilihat dari asal hurufnya ya, huruf asalnya. Jadi kita melihat sebuah bentuk kalimat ini baik bentuk isim ataupun bentuk fi'il, ada berbagai macam tinjauan, ada berbagai macam sudut pandang gitu ya. Kita mau lihatnya dari mana, di situ kemudian ada pembagiannya ya, ini untuk fi'il ataupun isim gitu, banyak macam ya. Sehingga kita perlu bacanya teliti secara saksama, artinya supaya tidak rancau gitu ya. Kita mau baginya dari segi apa? Di situ nanti pembagiannya sendiri-sendiri. Nah, di sini diawali kita melihat fi'il dari huruf asalnya. Artinya huruf asal terbentuknya fi'il, asalnya itu fi'il itu ada dua. Ya, saya buat pengantar. Bahwa kalimat fi'il kalau dilihat dari asal susunan hurufnya ya, itu cuma ada dua macam. Ada yang namanya sulasi, ada yang namanya rubai ya. Sulasi itu artinya bahwa fi'il yang huruf asalnya cuma tiga huruf gitu ya. Fa, ain, lam, fi'il. Nah, kan tiga huruf. Atau empat huruf, rubai, empat huruf. Itu asal dari susunan hurufnya. Ya, bahwa fi'il itu sebelum ada modifikasi, sebelum ada perubahan, asalnya cuma tiga huruf atau empat huruf. Gitu aja. Sulasi atau rubai. Itu kalimat fi'il. Bahwa fi'il itu asalnya ya kalau nggak tiga huruf, ya empat huruf, sehingga namanya kita kenal fi'il sulasi atau fi'il rubai. Oke, di situ dulu ya. Kemudian dijelaskan oleh mu'alif, fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu. Bahwa fi'il sulasi kalau murni ya, artinya murni berarti tidak ada modifikasi bentuk asli, bentuk asal. Ya, jadi bukan bentuk asli ya. Kalau bentuk asli itu nanti lawan katanya palsu. Kita buat namanya bentuk asal, jadi ada yang tambahan, berarti enggak asli, enggak huruf asalnya sudah lebih. Ada modifikasi di dalamnya. Ya. Jadi kalau fi'il masih murni, idza yujarradu, sepi dari tambahan, maka dia ada enam bab. Abwa buhu situn kama satu sul. Ada enam bab. Jadi fi'il kalau mujarrad. Jadi fi'il sulasi ini juga ada dua macam ternyata. Ada dua versi. Ada dua bentuk. Ada sulasi mujarrad. Ada sulasi mazid. Nah, itu ya. Bahwa fi'il yang tiga huruf ini
Ini namanya tiga huruf ya, saya tulis di sini. Sulasi itu tiga. Dan huruf asalnya tiga. Fi'il yang huruf asalnya tiga huruf itu ada dua model. Yang pertama mujarot. Mujarot itu murni memang masih tiga huruf, gitu ya. Ada yang mazid. Nah, sudah enggak tiga huruf lagi, sudah ada tambahan, sudah ada modif gitu ya. Ada istilah sekarang yang modifikasi, dimodif gitu ya. Adanya ada lebih dari tiga, tidak murni tiga. Asalnya memang tiga, cuman ketika di kemudian ada mazidnya, ada tambahannya, sehingga lebih dari tiga, gitu ya. Lah, yang mujarrad ini ada enam bab. Oke. Okay. Ya. Fi'il yang mujarrad itu ada enam bab. Enam bab. Bab itu, bab. Kalau saya lebih suka begini untuk kita sampaikan bahwa enam bab itu maksudnya ada enam cara bacanya. Gitu ya, ada enam cara baca. Ke sini dulu bahwa fi'il tadi ada sulasi, ada rubah. Rubah ini kalimat fi'il. Kemudian para ulama ahli nahwu ataupun ahli sharf ataupun yang kita kenal ahli nuhadir, ahli alat ya, ilmu alat ya, membuat suatu pakem, artinya membuat suatu standar dasar ya, bahwa atau istilahnya kita kenal wazan gitu lah, membuat sebuah wazan gitu kan. Kemarin sudah ada materi yang sudah sampai saya sampaikan untuk mengenal istilah-istilah dalam sharaf gitu ya, bahwa dalam sharaf itu ada beberapa istilah yang akan sering muncul, contohnya wazan gitu ya, mauzun, mutabaqah, sirot. Nah, itu kan kemarin sudah saya sampaikan di awal. Saya harap kalau lupa silakan dibaca lagi gitu ya, atau dipelajari lagi. Itu istilah-istilah yang akan sering kita dengar dan sering kita gunakan gitu ya, sehingga silakan diingat-ingat atau kalau perlu memang harus dihafal begitu ya, supaya memang nggak lupa. Karena memang kadang kita untuk memahami susah, tapi hafalkan dulu lah, kalau karena al-fahm apa al-hifdu qabla al-fahmi gitu ya, menghafal sebelum difahami itu juga akan lebih mudah membuat kita paham. Ada yang juga terbalik gitu ya, setelah paham baru bisa hafal gitu. Tapi ya silakan cari yang mana diri kalian gitu ya. Sambil itu tipe orang yang hafal dulu baru bisa paham, atau paham dulu baru bisa hafal gitu ya. Bahwa kemudian kalau sulasi ya, pakemnya ya ini, wazannya kita tulis wazan ini ya. Kita buat dengan warna berbeda. Fa, ain, lam. Ini adalah bentuk pembanding untuk kalimat lain. Itu namanya wazan, gitu ya. Bahwa kalimat apapun nanti akan diukur dibandingkan dengan kalimat ini. Fa, ain, lam, faala ini, atau di zaman baca fiil atau faala atau macam-macamnya terserah, gitu ya. Yang kemudian ketika kalimat lain dibanding dengan huruf ini, disamakan dengan, disejajarkan dengan huruf ini, kalimat ini, maka yang sejajar, yang lurus dengan fa namanya fa fi'il. Kalau yang sejajar dengan ain namanya ain fi'il. Kalau yang sejajar dengan lam namanya lam fi'il gitu ya. Contoh umpama saya nulis lafat. Nah, ini ya. Nasoro. Nah, lafat nasoro ini huruf yang sejajar dengan fa adalah huruf nun. Maka nun ini namanya fa fi'il, gitu ya. Huruf yang sejajar dengan ain ya, sot, maka huruf sot ini namanya ain fi'il, gitu ya. Dan huruf yang sejajar dengan lam yaitu huruf ro, maka dinamakan lam fi'il, gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Ini konsep dasar. Ini agak rumit memang dalam syaraf untuk mengenalnya, karena banyak hal yang kita kenal gitu, sebagaimana yang saya sampaikan. Kalau nahwu itu lebih mudah daripada syaraf dalam belajarnya, tapi dalam aplikasinya kita akan lebih mudah mengaplikasikan syaraf ini, karena kita kenal langsung gitu loh, kita tahu bentuknya. Meskipun ada banyak sub dalam pembelajarannya. Jadi fa'ala ini adalah wazan
gitu ya, sebagai bentuk atau sebagai kalimat pembanding untuk kalimat lain gitu ya, bahwa kalimat lain itu akan diukur dengan kalimat ini untuk mengetahui mana yang fa fi'il, mana yang ain fi'il, dan mana yang lam fi'il, maka kita bandingkan dengan ini. Jadi sehingga lafaz yang sama, yang sejajar dengan fa namanya fa fi'il, lafaz yang sejajar dengan ain namanya ain fi'il, lafaz yang sejajar dengan lam namanya lam fi'il, gitu ya. Hingga contoh nasoro ini lam fi'ilnya adalah huruf ro, ain fi'ilnya huruf sod, dan fa fi'ilnya adalah huruf nun. Ya, ini namanya wazan. Ini untuk fi'il sulasi, fi'il yang tiga huruf pembandingnya fa, ain, lam. Nah kalau rubai sama, rubai itu berarti empat huruf asalnya loh, satu, dua, tiga, empat. Jadi pembanding sama fa, ain, lam, lam. Jadi ada lam fi'il pertama, di sini ada lam fi'il kedua. Istilahnya hanya begitu saja. Oke, kita skip saja untuk yang fi'il rubai ya. Kita fokus pada sulasi dulu. Kita cuma kenal sekilas saja. Baik, fi'il sulasi yang masih mujarrad, ya, yang masih belum ada tambahan huruf lain, itu ada enam bab. Ada enam bab. Babnya ada enam, enam bacaan. Loh, wazan yang seperti ini loh, fa'ain lam, kita nulis fa'ain lam saja. Fi'lun sulasiyun idha yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu. Bahwa fi'il sulasi ya, kalau masih mujarrad, masih murni tiga huruf, maka ada enam bab. Ada enam bab, ada enam cara baca. Cuman di sini kemudian saya tulis tiga gitu ya. Fal ainu in tuftah bimadin faksiri au dumma au faftah laha fil ghabiri ya. Dan titik bahasannya, titik yang kita bahas ya, titik yang kita pelajari di sini adalah pada bacaan ain fi'il. Nah, ya saya lingkari dulu. Nah, jadi titik bahasannya pada ain fi'il ya, pada ain fi'il. Ain fi'il madi atau dan ain fi'il mudore ya, ain fi'il madi dan ain fi'il mudore. Fal ainu in tuftah bimadin faksiri au dumma fau faftah laha fil ghabiri. Bahwa fi'il sulasi mujarrad kalau fi'il madinya ain fi'il madi ya, dibaca fathah. Jadi kalau ain fi'il madinya dibaca fathah, fa'ala ya. Kalau ain fi'il madinya dibaca fathah, fa'ala, ain a, fa'ala ya, dibaca fathah, maka ain fi'il mudhari'nya ya, ain fi'il mudhari'nya bisa tiga wajah. Ingat ya, bisa tiga wajah, faksir, au dumma, au faftah. Jadi fa'ala ini fi'il mudhari'nya bisa dibaca fa'ala. Pertama apa? Kasroh, yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu. Sebentar supaya enggak rancau. Jadi bisa dibaca fa'ala yaf'ilu.
pertama. Yang kedua audhumma atau dibaca dhamma. Fa'ala yaf'ulu, ulu. Fa'ala yaf'ulu, dibaca dhamma. Au faftah atau dibaca fathah biasa. Fa'ala yaf'alu. Nah, oke ya. Jadi fi'il sulasi mujarrad, kalau ain fi'il madinya dibaca fathah fa'ala, maka ain fi'il mudorenya bisa tiga wajah. Dhamma kasro fathah, kasro fathah dhamma, dhamma kasro fathah. Jadi, ya. Jadi bisa dibaca fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Kalau dibaca fathah ain fi'il madi. Wa in tudam fadmuman hafihi au tangkasir faftah wa kasron ihi. Jadi wa in tudam fadmuman hafihi, kalau ain fi ilmu dhareknya dibaca dhamma fa'ula, ain fi ilmadi maksudnya ya. Kalau ain fi ilmadinya dibaca dhamma fa'ula ya, fa'ula, fa'ula, maka ain fi'il mudore hanya ada satu, yaf'ulu saja ya. Itu sudah empat, dia sudah empat bacaan ini. Fa'ula yaf'ulu, kalau dibaca dhamma ain fi'il madinya, maka ain fi'il mudorenya hanya satu aja, fa'ula yaf'ulu. Nah, diingat fa'ula yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu, kalau dibaca dhamma berarti ain fi'il mudhari' dibaca dhamma. Au tangkasir faftah wa kasron. Kalau ain fi'il madi dibaca kasroh fa'ila ya, fa'ila, maka ain fi'il mudhari'nya ada dua pilihan. Fa'ila yaf'alu dibaca fathah. Yang kedua atau fa'ila yaf'ilu. Gitu ya. Jadi yang kedua dibaca kasroh. Jadi kalau ain fi'il madi dibaca kasroh, maka ain fi'il mudoreknya ada dua bacaan. Fa'ila yaf'alu dibaca fathah atau fa'ila yaf'ilu. Lu. Oke. Begitu. Ya. Oke. Ini sudah 6, berarti kan pas 6 bab, bahwa kalau fiilnya masih mujarad murni 3 huruf ya, kita lihat mujarad itu 3 huruf itu dalam fiil madi gitu ya. Jadi melihat ini 3 huruf atau tidak lihat dari fiil madinya. Kalau fiil mudhari' jelas ada huruf mudhari' jadi 4 gitu ya. Kalau fi'il madi itu masih 3 huruf, maka kita bisa ada 6 bab ini, ada 6 bacaan, 6 pilihan. Nah, terus kita mau pilih yang mana gitu ya. Ya silahkan pilih saja, kalian mau pilih yang mana bacaannya gitu ya. Nanti di sini dalam setiap ini A, U atau I ya, itu ada di bawahnya, nanti kita akan kita tahu mana sih yang ikut A, mana yang kalimat itu kalau dibaca A itu yang seperti apa gitu ya. Kalimat itu kalau ain fi'ilnya dibaca dhamma itu yang seperti apa? Kalimat itu kalau ain fi'ilnya dibaca kasroh itu seperti apa? Gitu ya. Itu ada sendiri. Cuman yang jelas kalau kita lihat kalimat 3 huruf ini punya 3 bacaan. Nah, terus kita bagaimana? Kalau kita belum tahu ini mana ikut yang mana gitu ya. Ikut yang bab 1 atau bab 2, ini 2 atau bab 3, bab 4, bab 5, ya, bab 5, bab 4 atau bab 6 gitu ya. Mau ikut yang mana ya? Paling umum clue-nya bahwa kalau kita belum tahu ini ikut bab berapa, ikutkan di bab 2 yang umul bab. Bab 2 itu apa? Bacaan ini. Fa'ala yaf'ilu. Dinas daraba yadribu. Ikut wazan itu. Jadi kalau kita enggak tahu kalimat ini ikut yang mana ya? Yang ini fa'ala yaf'ilu, ilu yaf'alu yaf'ulu atau yang lain, maka yang umum itu adalah fa'ala yaf'ilu gitu. Jadi yang umumnya kita akan ikutkan di bab kedua.
bab satu itu fa'ala yaf'ulu. Jadi kalau pengen tahu bab ini di mana ya, buka Amsilat Tasrif gitu ya, kitab yang kuning yang kecil itu, silahkan buka di situ, urutannya di sana. Cuman ini adalah sebuah kata kesimpulan bahwa kalau ain fi'ilnya dibaca fathah, kita bisa ain fi'il mudhara itu ada tiga wajah. Fa'ala itu bisa yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Fa'ula itu hanya satu, yaf'ulu saja. Fa'ila ada dua, fa'ila itu bisa yaf'ilu, bisa yaf'alu gitu ya. Lah umumnya kalimat, atau kalau kita nggak tahu kalimat itu diikut ikut berapa ya, bacaannya sama dengan yang mana, maka paling umum bacaan kalimat itu adalah menggunakan ini. Fa'ala yaf'ilu. Ya, karena ini adalah kunci perubahan, bahwa sorof itu berubah gitu ya. Sebagaimana di definisi yang sudah sampean baca, bahwa sorof itu suatu perubahan. Ya, suatu hasil sebuah proses perubahan bentuk kalimat. Maka yang umum ketika kita tidak kenal bacaan kalimat, maka ikut bacalah kalimat dengan yang berubah, ain fil madi dengan ain fil mudhorinya juga berubah gitu loh. Fa'ala ya yaf'ilu gitu ya, atau yaf'ulu gitu ya. Fa'ila yaf'ilu atau fa'ila fa'ala yaf'ulu, itu yang berubah gitu ya. Itu yang dinamakan umul bab. Umul babnya itu yang antara fi'il madi dengan fi'il mudhore tidak sama. Namanya umul babnya fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'ulu atau apalagi yang berubah itu fa'ila yaf'alu gitu ya. Itu jadi umumnya kalimat, berarti umumnya kalimat itu ikut di yang warna merah ini wazannya, fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'ulu, umumnya begitu. Itu bab 1 dan bab 2 itu yang paling banyak diikuti, yang paling banyak ada, sehingga kita ketika kita membaca sebuah kalimat mau ikut yang bab berapa ya, ikut antara bab 1 dan bab 2 gitu ya. Dan yang paling umum adalah bab 2, paling umum bab 2 gitu ya. Artinya di bab 2 itu paling banyak bina yang masuk bida. Masih ingat bina ya, kemarin sudah saya sampaikan itu materi bina, tertulis saja. Meskipun kemudian tidak saya celakan, saya harap bisa gitu ya. Karena memang sebelum-sebelumnya kan kalian sudah bisa gitu, sudah belajar itu bina itu di kelas 8 sudah dipelajari. Karena kalian sekarang sudah kelas 9 gitu ya. Kalau kelas 9 berarti kan sudah melewati itu semua dan mudah-mudahan masih diingat gitu ya. Meskipun itu pelajaran yang susah diingat katanya begitu. Jadi kalau menurut saya serius sama saja. Yang kemudian ini kok hilang lagi? Nadom terakhir ya. Walamun au ainun bima qad futiha halqiyun halqiyun siwa da bisudud ditadawin halqi siwa da bisudud ditadoha gitu ya. Ada yang unik kemudian pada kalimat yang masih di sini yang merah ini, ketika ain fi'il madi dan fi'il mudhore'nya dibaca fathah, sama-sama dibaca fathah, fa'ala yaf'alu gitu ya. Ternyata wazan ini fa'ala yaf'alu khusus untuk kalimat-kalimat yang ain fi'il atau lam fi'ilnya gitu ya. Ain fi'il atau lam fi'ilnya berupa huruf halqi. Ya, huruf halqi dalam tajwid itu huruf izhar. Ha, huruf yang ada di tenggorokan ini berarti ya kha, ha, ain, ghin gitu ya. Alif ya, alif hamzah dan ha. Itu namanya huruf halqi. Artinya bahwa lafaz yang ikut wazan fa'ala yaf'alu itu untuk lafaz-lafaz yang ada huruf halqinya gitu ya. Ain fi'il dan lam fi'ilnya ada huruf halqi. Contohnya seperti lafat apa? Contohnya di wazannya saja gitu ya. Fataha. Ini kan ada huruf halqinya. Dibaca ain fi'ilnya, ain fi'il jadi fataha adalah huruf ta gitu ya. Kalau kita tadi sejajarkan dengan wazan, ain fi'ilnya adalah huruf ta, dibaca fataha. Yaftahu.
Fataha yaftahu lo, sama-sama dibaca fathah. Ini untuk kalimat lo yang ain atau lam fiil, ain atau lam fiilnya berupa huruf halqi ya. Fataha yaftahu, qara'a yaqra'u. Jadi untuk walamun au ainun bima qad fataha futiha khalqi siwada bi syududi ta'doha, bahwa untuk wazan ini, wazan ain fi'il dibaca fathah dan lam fi'il, ain fi'il madi dan ain fi'il mudhari sama-sama dibaca fathah, itu untuk kalimat yang ain atau lam fi'ilnya berupa huruf halqi ya, umumnya seperti itu. Kalau tidak begitu berarti kalimat yang seperti itu syadz namanya. Artinya apa syadz? Bahwa kalimat yang ain fi'il atau lam fi'ilnya tidak berupa huruf halqi tapi kok ada di wazan fa'ala yaf'alu, berarti kalimat itu syadz. Nah, gitu loh. Syadz itu apa? Ya, ada sama lihat di sana gitu ya. Oke ya, di situ saya ulangi, kita resume lagi. Kalimat fi'il ya yang asalnya 3 huruf kemudian mujarrad gitu ya, masih murni 3 huruf, maka ada 6 bab di situ. Ya, ada 6 cara baca antara ain fi'il madi dan ain fi'il mudhari ya. Jadi yang berubah di sini di ain fi'il madi dan ain fi'il mudore, tidak pada lam fi'il gitu ya. Karena kalau lam fi'il itu nanti tempatnya i'rob gitu ya. Tempatnya i'rob artinya dia mu'rob atau mabni kan pada lam fi'il. Makanya dalam setiap perubahan harokat fi'il mujarrad itu berada pada ain fi'il gitu ya, berada pada ain fi'il. Lu kok enggak pada fa fi'il? Nanti ada lagi kenapa bukan fa fi'il gitu ya. Yang jelas perubahan yang ada, perubahan yang terjadi itu pada ain fi'il madi atau ain fi'il mudhari. Ya. Jadi ain fi'il madi itu bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasrah, bisa dibaca dhamma. Ain fi'il mudhari-nya juga sama, bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhamma. Cuman kemudian disesuaikan dengan ain fi'il madi. Kalau ain fi'il madi itu fathah, maka ain fi'il mudhari-nya bisa 3, yaf'ilu, yaf'alu ataupun yaf'ulu. Kalau ain fi'il mudhari-nya dibaca dhammah, maka hanya 1 pada ain fi'il madi itu yaf'ulu saja. Kalau ain fi'il mudhari-nya dibaca kasrah, maka bisa 2, yaf'ilu atau yaf'alu gitu ya. Oke. Itu tentang fi'il madi atau fi'il sulasi mujarrad ya. Jadi kalau fi'il sulasi mujarrad itu simple ya. Fi'il yang ya memang cuma 3 huruf, cuman kemudian dia ada banyak macam cara bacanya. Ada 6 macam cara baca. Ini yang berbeda dengan fi'il mazid. Nah, yang ini fi'il mazid itu banyak babnya ya, banyak babnya, cuman kemudian dia hanya punya 1 bacaan dalam setiap bab gitu ya. Dalam setiap bentuk yang rubai, yang khumasi ataupun sudasi gitu ya. Artinya setiap bab itu mesti beda bacanya, tidak dengan fi'il sulasi mujarrad. Kalau fi'il sulasi mujarrad, ya bentuknya cuma ini, cuma kemudian 3 huruf, kemudian bisa dibaca 6 bacaan. Berarti lebih, ini meskipun cuma 6 bab, agak susah gitu untuk diingat. Makanya nanti kita buat, pendekatannya. Kalau yang fa'ala yaf'ulu itu yang bagaimana sih gitu ya. Kemudian yang fa'ala yaf'ilu itu yang seperti apa. Fi'il yang bagaimana gitu, yang ketika dibaca seperti itu. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, dan fa'ala yaf'alu. Nah itu ada kriteria sendiri, kayak yang seperti ini. Tadi ini sudah dibahas, sudah singgung dalam nadom bed ini. Kalau yang fa'ala yaf'alu, ini biasanya untuk fi'il-fi'il yang ain atau lam fi'ilnya ada huruf halqi.
ya. Jadi untuk ketika lam ain ataupun lam fiilnya ada huruf halqi, itu bacaannya fa'ala yaf'alu, ain fiil madinya dibaca fathah dan ain fiil mudhari'nya juga dibaca fathah. Begitu. Itu untuk fiil yang mengikuti wazan ini, fa'ala yaf'alu. Itu biasanya seperti itu. Dan untuk yang lain juga sama, artinya ada punya kriteria sendiri dalam setiap babnya itu. Fa'ala yaf'ulu itu untuk fiil yang seperti apa, gitu ya. Fa'ala yaf'ilu yang bagaimana, yang fa'ula yaf'ulu seperti apa, sampai ke yaf'ilu itu ada, gitu ya. Jadi kita nanti baca apa, kita belajar sampai akhir di situ. Cuman sebelum ke situ, bab ini, materi ini, sampean ulang-ulang gitu ya, sampai benar-benar paham. Jadi diulang-ulang sampai benar-benar paham. Artinya maksudul adomnya, jadi maksud dari bab ini, maksud dalam penyampaian materi ini ya, adalah bahwa kita kenal, kita tahu gitu loh. Kalau wazan apa fa'il, ain fi'il madhi dalam mu'il mujarad itu dibaca fathah, kemudian ain fi'il mudhari'nya bisa tiga. Fa'ala itu bisa yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu gitu ain fi'il mudhari'nya. Yang kemudian yang seperti itu dilihat dari bentuk fiilnya. Artinya perubahan ini dilihat dari bentuk fiilnya. Contoh tadi yang fa'ala yaf'alu gitu ya. Fa'ala yaf'alu ini bisa diikutkan kalimat, bisa diikutkan wazan seperti itu. Ain fi'il madi dan ain fi'il mudhari' dibaca fathah kalau kalimat tersebut ada huruf halqinya pada ain fi'il atau pada lam fi'il. Jadi ada huruf halqinya pada ain fi'il atau lam fi'il, maka kalimat tersebut biasanya dibaca fa'ala yaf'alu, ikut wazan itu. Nah, seperti itu. Jadi pada inti bab itu, pada inti materi ini kita belajar seperti itu. Artinya sampean bisa mengenal itu, bisa memahami itu. Kalau itu sudah bisa dimengerti, maka core atau poin pada pembelajaran ini kalian sudah dapat. Gitu ya. Kalau belum mengerti dan belum paham, diulangi lagi gitu ya. Sampean baca materinya, sampean simak lagi diulang videonya gitu ya. Atau untuk memperlancar, sampean ulang-ulang itu mengerjakan soal itu ya. Meskipun soalnya saya hanya batasi cuma 3 kali dijawab, sampean boleh diulang-ulang sampai berapa kali menjawab soal itu. Cuman tetap akan yang saya ambil nilainya yang antara 3 kali pengerjaan di dari pertama gitu ya, bukan yang terakhir gitu ya. Itu. Oke, okay, the time is out gitu ya. Time-nya, waktunya sudah berakhir. Dan saya harap kalau sampean belum paham, diulang-ulang lagi ya. Kalau diulang-ulang masih enggak paham, sampean boleh tanya. Ingat ya, sampean boleh tanya dan silakan ditanyakan. Baik via WA aja, WAG ataupun ya sampean tulis komentar di bawah ini gitu ya. Oke, okay, enggak apa-apa. Gitu ya. Boleh ditanya. Dan pada akhirnya saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.